Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunggah video perpisahannya dengan para pegawai Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan itu, Menteri Retno menyampaikan bahwa semua ASN Kementerian Luar Negeri adalah keluarganya yang solid dalam momen suka dan duka, sekaligus menciptakan perubahan politik luar negeri Indonesia. Saya pamit ya. Saya nggak bisa bicara. Profesi saya cuma satu, sebagai diplomat. Sudah hampir 40 tahun saya berada di rumah ini. Maafkan saya. That is the best that I can do for Indonesia and for you all. Jagalah rumah ini dengan baik, teman-teman. Jagalah. So thank you very much for standing by me. Thank you for supporting me, and thank you for being there for me, and you will always be in my heart. Sekali lagi, aku pamit ya teman-teman. Makasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.